Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya, amin. Di video kali ini aku bikin 5 jenis bunga atau garnish dari lobak putih. Nah, bentuknya seperti ini bikinnya simple dan super gampang banget. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini aku punya lobak yang ukurnya sedang, kemudian mau aku bersihkan, lalu di sini aku potong. Nah, potongnya seperti ini. Kemudian ini kita akan bersihkan dulu bagian bawahnya. Nah, kemudian kita ambil pisau yang seperti ini. Jadi kita akan bersihkan dulu. Ini dibuang. Nah, setelah dibuang, kemudian ambil pisau yang bentuknya seperti ini. Udah, tinggal kita akan bentuk seperti ini aja sampai habis melingkar. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita akan rendam dulu biar dia merekah. Nah, simpel banget kan? Oke, kita ke bunga yang kedua. Kita ambil pisau yang seperti ini. Kemudian sama kayak yang tadi, jadi bikin kelopak luar dulu. Nah, kemudian bagian dalamnya kita bersihkan, jadi biar berjarak gitu. Nah, kalau udah seperti ini, ambil pisau yang bentuknya kayak cekung. Nah, bikin seperti ini. Jadi bikin kelopak samping. Mohon maaf ya teman-teman, ini kena cahaya jadi silo banget gitu dilihatnya. Nah, ini. Bersihkan kayak gini. Ini aku bikin kelopak dalamnya lagi. Nah, kemudian bagian tengahnya kita akan buang. Nah, udah deh, jadi seperti ini. Kemudian ini kita bikin yang ketiga. Kita buang lagi. Jadi untuk caranya kurang lebih sama. Nah, kalau yang ini aku bikin kayak dalamnya itu kayak bunga mawar. Kayak gini. Kalau yang tadi kelopaknya kan cuma 4, kalau ini kelopaknya banyak kayak bunga mawar. Nah, udah jadi. Sekarang kita ke bunga yang keempat. Ini ceritanya aku bikin bunga tulip. Jadi udah dibentuk seperti ini. Kemudian ini aku mau bikin kelopaknya. Nah, bikinnya simpel banget kayak gini. Kemudian kita buang bagian dalamnya.
kemudian di bagian yang kosong kita bikin kelopak lagi. Nah, ini bunga yang kelima, jadi dipotong, dibelah dua, enggak sampai putus, kemudian dibelah empat, dibelah enam, sampai depan bagian. Kemudian ini satu potongannya kita bikin kayak daun gitu. Kemudian kita bikin kelopak. Nah, kayak gini. Nah, udah jadi deh seperti ini. Nah, cantik dan simpel bukan? Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.